Oke guys, kali ini saya mendapatkan garapan mesin cuci yang error E2. Oke, di manakah letak permasalahannya? Kalau error E2 seperti ini, mari kita cari permasalahannya. Oke guys, ini mesin cuci satu tabung merek Sharp. Oke, untuk error E2 ya, coba kita langsungkan saja switch tutup. Switch tutup ini kita langsung jumperkan jadi satu saja, karena biasanya kalau error E2 itu switch tutupnya yang nggak connect begitu. Jadi sistemnya kalau penutupnya itu ditutup, kontak jadi NO, normal open. Oke, kita sekarang coba langsung seperti ini. Kita coba langsung. Nah, langsung ini dia switchnya ya, switchnya yang buka tutup kayak di mesin cuci dua tabung yang bagian pengeringnya itu biasanya tutupnya itu dikasih switch. Nah, jika tutupnya dibuka, switchnya buka, alamat alias arus listriknya tidak mengalir, maka motor pun tidak berputar begitu. Oke, sekarang setelah kita coba untuk menyambung switch ya, yang tadi mesin cucinya sudah bisa berputar dengan normal. Oke guys, mudah kan ya, semoga bermanfaat ya. Semoga berguna. Terima kasih, guys. Good job.